Filmnya pokoknya yang jelas udah, yang keren udah pasti sih, cuman ada satu member yang nggak kebagian adegan susah pokoknya. Siapa? Agus, ya Agus. Dia emang hidupnya nggak pernah susah. Oke, dia chill banget ya. Chill. Mau kalau misalnya kalian penasaran pakai nonton konser dari aku sih, pokoknya itu menggambarkan hard rock BTS banget sih. Kalau menurut aku, dibanding yang Burn the Stage, ini lebih kayak ngajarin kita untuk love ourselves, yes, love myself. Karena yang sebelumnya itu lebih kayak perjuangan mereka, sekarang yeah, mungkin perjuangan mereka juga, cuman kayak lebih ini loh cara lo untuk mencintai yeah, diri lo dari kita gitu. Udah. Nah kalau penasaran ya pastinya ada sedihnya, ada serunya, ada konsernya juga. Pokoknya lengkap banget di film ini, jadi kalau mau nonton gimana? Jangan pulang dulu karena ada credit scene-nya, keren banget. Credit scene-nya bagus. Credit scene-nya cuma satu ya guys, bukan Avenger. Parah bagus banget, terharu banget. Banyak meaningful words, terus yang apa, inspirational words gitunya. Ya bukan sekedar kayak nunjukin kesenangan doang gitu, tapi ngajarin gimana caranya kerja keras dan bisa sampai di satu titik setinggi itu, semua banyak banget pengorbanannya dan perjalanannya, pokoknya sangat inspiring sama motivating. Iya, bener-bener bikin terbakar ya kayak. Ya. Wah, jadi semangat, terus pesan love yourself-nya dapat banget sih. Ya. Love yourself. Iya. Love yourself. Guys, jangan lupa nonton Bring the Soul the Movie. Buat yang belum beli tiketnya jangan lupa beli di Book My Show. Book My Show. Book My Show.